Saya Indah Permatasari. Saya Kevin Julio. Saya berperan sebagai Indira. Saya berperan sebagai Dion. Hai anak bioskop. Filmnya menceritakan tentang bagaimana cinta itu ketika dia udah ditakdirkan bersama, dia akan tetap bertemu sih. Intinya sih itu. Betul. Mau kita, dimanapun, kapanpun. Mau ini ya? Kita berusaha sejauh apapun cinta itu kita menghindar, kalau memang kita udah ditakdirkan, kita akan tetap bersama. Udah diakad gitu loh. Asik. Betul, itu dia. Oke, kalau Dion adalah saya ahli konservasi alam. Mm-hmm. Jadi memang kebetulan saya di Mandalika di Lombok, saya sebagai ahlinya. Mm-hmm. Untuk kerja di Mandalika gitu ya. Iya, kerja di Mandalika sebagai apa? Menggarap proyek di Mandalika, ada proyek ya. Salah satunya ya sirkuit Mandalika. Sirkuitnya. Itulah ceritanya. Saya yang pinternya di situlah ceritanya. Mm-hmm. Aslinya enggak. Terus kecilnya di Jakarta, tapi pindah ke Lombok karena bukan itu doang yang saya kerjain, tapi saya juga ngurusin tanah dan kebun mendiang dari ayah saya. Kalau aku, karakter Indira menurut aku perempuan yang sebenarnya punya prinsip. Terus dia juga berjuang untuk keluarganya karena kebetulan dia udah nggak punya ibu, jadi dia cuma punya ayah, cuma punya adik. Dan dia berusaha untuk sebisa mungkin ada untuk ayahnya dan adiknya. Jadi dia selalu berusaha untuk asmaranya sendiri, selalu mengalihkan perasaan itu. Jadi dia selalu mengutamakan keluarga sih, intinya kayak gitu. Cukup tough juga Indira ya? Tough sekali dia tuh. Kalau aku pribadi, aku gak ada tantangan. Aku suka sekali syuting di luar kota, apalagi di Mandalika, Lombok. Sayang sekali di sana karena pantainya bagus, adatnya bagus banget. Terus kain-kain tradisional Lombok itu bagus-bagus. Aku sempat beli dan aku bawa pulang, terus aku bagi-bagi. Pokoknya syuting di Mandalika happy banget sih aku. Ya. Aku lebih suka di Mandalika daripada Jakarta. Betul. Iya gak sih? Mungkin kita salah satu pemain pertama yang bisa ada di sirkuit Mandalika yang belum jadi waktu itu. Nah, sekarang udah jadi kan, udah gak asik kan kalau udah jadi. Sekarang ya, saya belum jadinya nih, udah ada di sana. Gitu, kayak udah sempat foto-foto juga di sana. Pokoknya bagus deh, sunsetnya juga bagus di sana, gitu loh. Mm-mm. Pokoknya benar-benar enjoy banget itu. Iya. Nah ini pas banget nih untuk pertanyaannya Kevin Julio. Langsung nih Kevin Julio gimana nih? Kalau Anda disuruh langsung akad gimana tuh? Beda, gue gak tau juga sih maksudnya perbedaan antara, maksudnya orang tua tuh nanya ke anak perempuan sama orang tua nanya ke anak laki-laki. Itu kan pasti ada sebuah perbedaan ya. Kenapa sih? Iya dong, mungkin kalau misalnya ke perempuan bisa lebih berhati-hati. Mm-hmm. Karena kan lebih cepat, lebih mudah baper, tersinggung, iya kan? Terus kalau laki-laki emang kenapa? Tergantung dari orang masing-masing juga sih, kalau gue sih bodo amat ya. Maksud gue kalau misalnya gue sendiri ditanyain terus kayak begitu, ya gue jelasin dengan kayak mah atau pa gitu. Kalian harus lihat posisi gue sekarang kayak gimana, gue udah gimana, gue punya duit seberapa gitu. Mungkin udah ada jodohnya, mungkin udah ada pasangannya, tapi kalau misalnya emang belum mampu nih kira-kira gitu kan, ya jangan dipaksakan lah. Paling gitu aja, nggak bisa sih gue dipaksa-paksa. Sakit kepala Anda. Film ini tuh light ya, film ini tentang percintaan yang manis, sederhana, tentang bagaimana yang aku bilang tadi ya, kita nggak bisa menghindari cinta ketika udah ditakdirkan ya, dia datang gitu, nggak bisa ditunggu atau nggak bisa ditunda, nggak bisa dipercepat, nggak bisa. Jadi mungkin walaupun bertemu kembali dalam waktu dan keadaan yang berbeda, sederhana, tapi ternyata gitu. Bener-bener kayak jujurly menyentuh gitu. Menyentuh. Pokoknya Anda nonton aja gitu. Bukan di Cinepolis. Yes, karena
kalian bisa ngeliat lah indah gimana mainnya di sana ya. Iya, ada Kevin Julio juga, artis senior. Pokoknya beda banget gitu lah sama aslinya tuh, gila sih. Aslinya gimana nih, Pak? Hancur ya, hancur. Aslinya bukan hancur, maksudnya dalam artian koplak gitu. Koplak. PA banget lah, indah lah. Serius banget. Serius banget, say. Dion Indira juga gitu sih, kita ada bercanda-bercanda, tapi kita lebih bercanda, lebih puisi, puitis lah gitu ya. Halo. Hey, anak bioskop. Aku Kevin Julio. Aku Indah Permatasari. Jangan lupa untuk nonton film Akad ya, tanggal 3 Februari 2022. Di Cinepolis Cinema. Yes.